بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والشكر لله حق شكره والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita, kajian himpunan putusan tarjih. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan tentang kebencanaan, fikih kebencanaan. Kita akan memasuki pembahasan tentang macam-macam bencana atau klasifikasi bencana. Secara umum, bencana diklasifikasikan yang pertama adalah bencana alam dan yang kedua bencana non alam. Jadi ada dua macam bencana, bencana alam dan bencana non alam. Dalam ilmu kebencanaan disebutkan ada yang disebut dengan bencana oleh yang disebabkan oleh faktor kejadian alam, natural disaster, ataupun bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, man-made disaster. Sehingga kemudian dibagi menjadi dua, ada bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam diantaranya yaitu gempa bumi sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 78, fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Karena itu mereka ditimpa gempa ar-rajfah, fa'asbahu, dan jadilah mereka fi darihim jasimin, di rumah-rumah mereka bergelimpangan sebagai mayat, sebagai orang yang sudah mati. Nah, gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api ataupun runtuhan bebatuan. Jadi disebabkan macam-macam gempa itu. Dalam bahasa ilmu apa ini? Geologi. Ilmu geologi, ada gempa vulkanologi, ada gempa tektonik. Al-Quran memberikan isyarat ar-rajfah itu ya berbagai macam bentuk juga. Misalnya dalam surat Zilzal itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha, guncangan, wa akhrajatil ardu asqalaha, bahkan guncangan itu sampai mengeluarkan isi bumi. Yang kedua, bencana alam yang terkait dengan kejadian alam adalah letusan gunung api.
merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Dalam bahasa kita ya meletus, gunung meletus, meledos dalam bahasa Jawanya. Dalam jeblug ya. Di dalam bahasa ilmu erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas. Awan panas ini kalau di Yogyakarta disebut apa? Wedhus gembel. Wedhus gembel karena memang seperti bulu kambing domba itu. Kadang-kadang juga mengeluarkan lontaran api. Apa namanya? Batu berapi, pasir berapi. Kemudian juga hujan abu yang lebat, gas beracun dan sebagainya, bahkan juga bisa menimbulkan tsunami dan banjir lahar. Nah, isyarat tentang gunung yang meletus atau erupsi itu digambarkan di dalam ayat Al-Qur'an surat An-Naml ayat 88. Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan. Wa taro, kalian melihat gunung itu seperti diam saja. Ya, engkau menyangka gunung itu tetap di tempatnya. Wa hiya tamurru marrasah, padahal gunung itu berjalan seperti jalannya awan. Awan itu kadang-kadang juga jalannya enggak kelihatan. Ya, seperti gunung itu juga begitu jalannya enggak kelihatan. Dulu ada seorang ahli geologi di Arab Saudi, kemudian menjadi menteri energi atau apa gitu. Kemudian juga pernah menjadi menteri penyuburan tanah di Saudi. Maka apa namanya, padang pasir dirubah menjadi padang hijau itu kan karena ada menteri penyuburan tanah. Abdullah An-Najjar namanya. Beliau menjelaskan, beliau meneliti sebuah gunung ya, meneliti sebuah gunung yang gunung itu kelihatannya memang tetap pada tempatnya. Ternyata gunung itu bergerak sangat sangat halus geraknya, sehingga dalam jangka waktu tertentu gunung itu sudah berubah dari tempat asalnya. Sungai kadang-kadang juga bergerak juga, sungai itu. Di tempat saya itu dulu sawah ladang keluarga kami itu masih sangat jauh dari sungai. Sekarang sawah ladang itu sudah di tengah sungai. Sungainya berpindah. Jadi kalau pas airnya besar ya sawah ladang itu enggak tampak. Karena di tengah-tengah sungai. Jadi seperti pulau di tengah sungai. Jadi ya subur, tapi ya kalau pas air pasang ya udah enggak ada, enggak bisa dilihat hasilnya ya. Nah, ini gunung seperti diam tetapi wahya tamurru marrasahab. Gunung itu sebenarnya berjalan seperti jalannya awan. Tapi mungkin juga dimaksudkan gunung itu juga bergerak. Bergerak dalam arti kalau ada erupsi itu membawa efek kepada lingkungannya. Bahkan semburan pasir ya, atau debu itu kan berjalannya begitu cepat. Mungkin malah kecepatan perjalanan pasir yang disemburkan oleh gunung yang meletus itu, dulu Gunung Kelut itu ya, itu mungkin lebih cepat daripada perjalanan pesawat ya. Karena gunung meletus Gunung Kelut itu kalau nggak salah meletusnya jam 2 malam.
Ya. Tapi jam 3 itu, setengah 3 itu mau keluar rumah itu sudah pure-pure debu di Solo itu. Padahal Gunung Kelut itu di Malang. Ya, Gunung Kelut itu di daerah Malang Kediri. Perbatasan Malang Kediri. Ya. Tapi kecepatan semburan pasirnya itu sudah sampai Solo tidak sampai 1 jam, mungkin lebih cepat dari, padahal itu mungkin ya kalau dilihat perjalanannya nggak kelihatan. Wahia tamurru marasahab. Yang ketiga, tsunami berasal dari bahasa Jepang. Su itu lautan, nami itu gelombang atau ombak. Tapi mungkin ini gelombang yang sangat besar yang disebabkan oleh peristiwa alam yang berkaitan. Jadi gempa bisa menimbulkan tsunami. Ya, kalau sekarang BMKG itu sudah mengirim pesan elektronik lewat HP kita. Mungkin HP-HP yang sudah terkoneksi dengan BMKG, saya kira semuanya sudah ya. Sekarang sudah otomatis. Begitu ada gempa kemarin itu saja ada gempa itu ada di Sabang 2 kali, kemudian Maluku 2 kali. Dalam 1 hari itu di Indonesia terjadi gempa yang beruntun. Ya, meskipun mungkin gempanya besar kecilnya berbeda-beda. Beberapa minggu yang lalu juga Lombok diguncang oleh gempa lagi. Padahal belum hilang trauma gempa yang lalu, muncul gempa yang baru maka. Nah, ini yang ketiga adalah tsunami atau gelombang yang besar sehingga gelombang raksasa itu bisa menghempaskan segala yang ada di sekitar pantai, ya. Bahkan jauh dari pantai. Jadi tsunami itu disebutkan di sini serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Nah, ini di dalam Al-Quran juga disebutkan wa idzal biharu fujirat dalam surat Idza as-sama'u fatarat itu, dan apabila lautan itu menjadi meluap. Dalam ayat yang lain surat At-Tur itu ada al-bahrul masjur wal bahrul masjur, lautan yang mengeluarkan api juga ya. Jadi wal bahrul masjur itu ya mungkin terjadi juga gempa di dasar laut, mungkin di dasar laut itu ada juga gunung api di dasar laut. Kemudian Al-Quran menggambarkan ketika gunung api di dasar laut itu mengalami erupsi maka mengeluarkan api juga ya. Maka ada kalimat di dalam surat At-Tur itu, ayat dalam At-Tur itu awal bahrul masjur. Tapi ini ditafsirkan oleh dulu yang buat banyu geni, energi banyu geni itu kan mengambil dalil wal bahrul masjur ini, tapi ternyata itu apus-apus. Banyu geni itu apus-apus yang bisa ngapusi rektor, bahkan ngapusi Presiden SBY kan, termasuk dihapusi itu Bahrul Masjur. Rektor UMY dihapusi juga. Dan beliau yakin dengan Bahrul Masjur itu. Tapi ternyata hapus-hapus. Berikutnya ada tanah longsor. Bahkan ada tanah longsor yang misterius yang di mana? Wonosobo. Legetan.
itu karena terjadinya malam hari dan orang pada kebanyakan orang tidur, tapi tanah apa penduduk Legetan itu sedang mabuk ya. Mabuk dengan berbagai macam ya. Mabuk narkoba, mabuk lawan jenis, mungkin juga sejenis, nggak tahu ya. Jadi di situ sudah ada itu prasastinya itu, berapa orang yang meninggal. Tanah Legetan itu sekian kakak, tapi yang meninggal lebih dari penduduk yang sekian kakak itu. Berarti ada tamu-tamu dari luar yang ikut menikmati apa namanya pesta malam itu. Pesta malam itu, dan ternyata malam itu ditutup oleh longsor yang enggak tahu itu dari mana. Tapi memang gunung di sebelahnya, pucuk gunungnya itu menjadi kerowak gitu ya. Sehingga diperkirakan pucuk gunung itu terbang kemudian nutupi ini. Tapi wallahu alam gimana itu prosesnya. Enggak ada yang tahu karena malam hari sedang asik tidurnya. Itu termasuk, kalau itu jelas apa namanya bencana sebagai hukuman ada di dalam ayat-ayat yang kemarin kita baca ya, sebagai ikopnya. Kemudian banjir peristiwa atau keadaan di mana terendam suatu daerah daratan dengan volume air yang sangat tinggi gitu ya, meningkat terus. Kampus kita ini, terutama kampus 1 juga rawan banjir. Itu kayaknya bisa diperkirakan sekitar 4-5 tahun sekali gitu ya. 4-5 tahun sekali. Makanya yang di kampus 1, kantor-kantor yang di bawah itu mesti harus dipindah gitu. Tahun berapa itu kan sini enggak hujan. Hujannya enggak terlalu besar, tapi terjadi banjir kiriman dari atas. Sungai depan kampus itu, samping kampus atau depan kampus itu ya, meluap. Tapi yang kampus ini relatif aman. Tapi katanya kemarin hujan deras kemarin, karena biasanya air itu mengalir di samping lewat sungai kecil itu, juga lewat pelataran yang apa namanya, yang sekarang terhenti oleh kantin tepi danau itu. Kantin tepi danau itu menahan air sehingga apa namanya lapangan dan kesana itu banjir. Berarti harus dicari alternatif aliran airnya lagi. Tidak cukup apa sungai yang di depan kantin itu tidak cukup menampung aliran air itu, sehingga sana banjir dan basement psikologi pasca itu banjir besar. Ya. Nah, ini termasuk meskipun bencana ini terkait dengan bencana alam, tapi juga ada kaitannya dengan man-made disaster ya. Akibat ulah manusia. Akibat ulah manusia, sehingga perlu ada penanganan lanjutannya gitu ya. Kemudian termasuk bencana alam adalah bencana kekeringan. Bencana kekeringan yang mengakibatkan pertanian tidak menghasilkan karena tidak ada air, tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup. Dan itu pernah digambarkan pada zaman Nabi Yusuf. Ya. Pada zaman Nabi Yusuf yang ada seorang yang bermimpi. Mimpi diperlukan tafsir mimpi, dan Nabi Yusuf yang dipandang tafsir mimpinya, takwil mimpinya tepatnya, seperti digambarkan dalam surat Yusuf itu, thumma ya'ti mim ba'di dzalika sab'un syidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalila mimma tuhsinun.
Jadi sebelumnya terjadi 7 tahun yang sangat subur, maka hendaklah kamu menanam dengan baik dan menyimpannya, dimakan sedikit yang sebagian disimpan. Kemudian akan datang 7 tahun sabun syidadun, 7 tahun yang kering, sulit tanaman sulit tumbuh, tidak bisa menghasilkan panenan. Maka panenan selama 7 tahun sebelumnya perlu disimpan, diirit, sehingga bisa untuk persediaan 7 tahun kemudian. Ini yang bencana alam. Yang kedua, bencana non alam. Bencana non alam itu yang betul-betul murni ulah manusia, kira-kira begitu ya. Yang pertama, ada kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi mengakibatkan bencana. Kalau Lumpur Lapindo dulu apa kira-kira itu? Termasuk kegagalan teknologi apa enggak? Atau kekeliruan atau kekurangan, kurang perhitungan ya. Lumpur Lapindo itu termasuk bencana terkait dengan alam, tapi bencana non alam, tapi termasuk man-made, ulah manusia. Nah, disinilah maka dikaitkan dengan ayat Al-Quran surat Rum ayat 41 yang sering kita baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Jadi munculnya kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah manusia, dan munculnya bencana itu dibuat sedemikian rupa oleh Allah supaya manusia itu merasakan akibat yang dia kerjakan, supaya menyadari kekeliruannya, menyadari kekeliruannya. Maka kalau sudah sadar ya harus melakukan perbaikan-perbaikan. Kegagalan teknologi ya diperbaiki. Kemudian epidemi atau wabah, kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular. Ini disebut bagian dari bencana non alam barangkali juga, karena apalagi kalau sekarang ya, wabah itu bisa dikirim, virus itu bisa dikirim, bukan hanya virus komputer, virus manusia, virus penyakit manusia itu juga dikirim. Supaya obatnya laku, maka dikirimlah virusnya. Menjadi wabah epidemi. Nah, kalau pada zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad digambarkan oleh Al-Quran, ini dalam surat Al-Anfal, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Maka kami kirimkan kepada mereka tufan. Tufan itu ya angin kencang ya, tufan. Wal jarada, belalang. Jadi apa namanya, belalang merajalela di mana-mana. Dulu apa itu yang kalau ngenai tangan, tomcat. Nah, itu tomcat itu dulu sampai merata di mana-mana, pernah juga. Itu ada sisi tertentu karena ulah manusia juga. Wal kummala, kutu. Wad dofati, dan katak, kodok. Dalam tafsir itu ada yang menjelaskan ya, kalau nggak salah Ibnu Katsir atau tafsir apa, dijelaskan sampai di mana-mana tuh muncul kodok. Bahkan orang masak itu di dalam apa namanya, pancinya muncul kodok juga. Ya Allah, saking banyaknya kodok ini. Ya.
Di kamar tidur muncul kodok juga. Ini sebagai apa namanya bencana yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Di sini disebutkan fastak baru. Jadi muncul apa namanya belalang, kutu, kodok, darah sebagai bukti yang jelas, tetapi fastak baru, tapi mereka tetap menyombongkan diri. Wakanu qauman mujrimin, dan mereka itu adalah kaum yang berdosa. Ini kejadian masa lalu. Kemudian yang berikutnya termasuk bencana non alam adalah konflik sosial. Konflik sosial, kerusuhan sosial, huru hara. Ya, dulu tahun 98 itu ya, hampir semua mal di Solo itu terbakar habis. Yang enggak terbakar saya kira ini, yang sekarang sudah jadi Transmart ini, itu yang enggak terbakar. Kartosuro, pasar dekat pasar Kartosuro itu juga terbakar, BCA terbakar dan sekitarnya itu, kota terbakar juga. Yang sekarang jadi hotelnya Pak Waston itu, Aston itu, itu dulu kan juga apa namanya itu dulu Purwosari Plaza. Iya, sebelumnya Purwosari Plaza, kemudian jadi SE, Mickey Mouse. Timur Legi, hampir semua terbakar. Pasar Legi, semua terbakar, habis. Itu konflik, konflik sosial, huru hara, itu menjadi bencana juga. Bencana sosial. Bahkan bencana itu tidak hanya menyangkut rusaknya sarana dan prasarana, tapi bencana moral, konflik sosial itu juga bencana moral, pertengkaran antar suku dan sebagainya. Kemudian juga teror, teror, terorisme, kekerasan. Ini juga bagian dari bencana non alam. Jadi bencana itu ada bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam, bencana yang berkaitan dengan apa namanya? Sekarang kampanye PBB. Iya, kemarin ada kampanye yang membawa bencana juga kan gitu. Sampai apa namanya? Kalau nggak salah pas rombongan dari takmir-takmir PCM Kartosuro mengadakan studi banding di Jogokaryan, ya. Ketika rombongan sudah mulai sudah balik ke Solo, terjadilah penyerangan oleh kelompok yang anti masjid itu, kira-kira begitu. Nggak tahu ceritanya, ya. Diserang. Ya alhamdulillah rombongan Kartosuro udah pulang itu. Kalau rombongan Kartosuro masih di situ ya mungkin tertunda itu pulangnya, ya. Karena terjadi bencana, bencana teror, ya. Bencana teror. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya walahum fil akhirati adzabun adzim. Ini memang halamannya berikutnya kosong ya? Oh ya, kosong. Saya pernah membaca di bagian ini kejadian alam tidak semuanya bencana juga. Kejadian alam yang misalnya gunung meletus atau apa namanya gempa itu tidak dianggap sebagai bencana, tapi itu adalah kejadian alam. Apabila kejadian alam yang itu tidak mengenai dan tidak merugikan manusia. Misalnya sebuah pulau terjadi gempa hebat,
tapi pulau itu enggak ada penghuni manusianya, maka itu tidak disebut bencana. Karena tidak, jadi bencana ini apabila bencana terjadi ini apabila kerusakan itu merugikan kehidupan umat manusia yang ada di sekitarnya. Tapi kalau pulau itu di tengah laut dan pulau itu enggak ada penduduknya sama sekali, belum berpenduduk dan belum dijual, belum ada yang membeli, belum ada yang menjual gitu. Enggak ada penduduknya, terjadi gempa, bahkan mungkin sampai rusak semuanya. Mungkin pepohonan rusak semua, itu tidak dianggap sebagai sebuah bencana. Jadi ini termasuk macam-macam bencana itu, diantaranya apabila terjadi perkejadian alam tetapi tidak merugikan, tidak membuat manusia menderita, karena di situ memang belum ada manusia di situ, maka itu tidak termasuk kategori bencana. Tapi saya belum ketemu cari di sini. Tapi di dalam putusan yang berita resmi itu ada, dan di buku fikih kebencanaan yang tipis itu ada. Inilah bapak-bapak, jadi macam-macam bencana, ada bencana alam, ada bencana non-alam. Maka terutama bencana non-alam ini, karena itu betul-betul ulah manusia, man-made disaster, maka kalau terjadi, maka mestinya manusia segera menyadari dan melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan atau melakukan antisipasi. Melakukan antisipasi. Maka nanti berikutnya kita akan melanjutkan kepada kajian bagaimana memaknai dan menyikapi sebuah bencana yang terjadi, termasuk menyikapi apabila bencana itu sudah terjadi. Nah, inilah beberapa hal dulu sudah kita kaji juga peristilahan dalam Al-Qur'an tentang bencana, yang itu sekaligus bisa kita maknai di situ adalah fungsi, ya, hubungan bencana dengan manusia. Hubungan bencana dengan manusia. Makna-makna istilah ada al-fitnah, ada al-bala', ada al-musibah, ada al-iqab, ada al-azab, itu tidak sekedar istilah, tapi sebenarnya itu mengandung makna bagaimana hubungan bencana dengan manusia. Di satu sisi bencana itu memang bagian dari fenomena alam biasa yang secara berkala ada kejadian, tapi fenomena itu pun adalah bagian dari sunnatullah, bagian dari hukum-hukum Allah, dan bagian dari qadarullah, bagian dari kekuasaan Allah. Sehingga bencana itu terjadi tentu telah diketahui dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan kita bencana itu tidak terjadi begitu saja, tapi bencana itu adalah diciptakan, dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin bencana itu terjadi dengan sendirinya tanpa peran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum-hukum Allah yang ada di alam ada kaitannya juga dengan hukum-hukum syar'i yang diterapkan bagi manusia. Nah, kalau manusia melanggar hukum-hukum syar'i, ya maka bisa jadi bencana itu akan terjadi juga. Maka di dalamnya ada al-musibah, ada al-bala. Al-bala itu kan artinya bisa ujian, bisa cobaan, tapi juga al-azab itu adalah siksaan, balasan yang buruk karena perilaku yang buruk. Meskipun demikian, apabila terjadi bencana dan di sekitar bencana itu banyak kemaksiatan yang muncul, ya, maka kita tidak
boleh serta-merta karena kemaksiatanmu terjadi bencana ini. Tapi yang boleh kita lakukan adalah, dan mesti kita lakukan adalah, memberi nasihat, memberi pelajaran dan nasihat kepada saudara-saudara kita. Hendaklah ini menjadi ibroh, menjadi pelajaran. Barangkali ini adalah hukuman Allah yang ditimpakan kepada kita. Tapi karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup, nah, bagi yang diberi kesempatan untuk hidup, berarti harus memperbaiki perilaku dan moralitasnya. Jadi itu juga menjadi, bencana adalah sebagai sebuah pelajaran untuk menyadarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam fikih kebencanaan ini, memang temanya, judulnya adalah istilah-istilah bencana dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi itu juga terkandung makna di dalamnya adalah hubungan manusia dengan bencana. Hubungan bencana bagi manusia, kira-kira begitu. Bahkan di dalam hadis itu kan disebutkan, bencana itu adalah sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas seseorang. Dalam hadis itu, apabila orang itu akan ditingkatkan kualitas iman dan takwanya, kualitas hidupnya, maka akan diuji dengan ujian yang lebih berat. Ya, sama juga dengan kita ya. Kalau apa namanya, menjadi mahasiswa atau menjadi pelajar, mau ningkat dari SD ke SMP kan ada ujian. Nanti SMP ke SMA ujiannya lebih berat lagi. SMA ke perguruan tinggi lebih berat lagi. Begitu juga dosen yang mau naik pangkat. Naik pangkat kalau sekedar asisten ahli ya, poinnya cukup 150. Nanti kalau sudah lektor, lektor 200, lektor 300, lektor kepala 400, guru besar lebih besar lagi ujiannya. Nah, jadi itu dalam hadis itu disebutkan, apabila seseorang akan ditingkatkan kualitasnya, akan diuji dengan ujian yang berat. Maka bencana itu juga menjadi ujian, sehingga kalau kita bisa menghadapi ujian dengan baik, akan meningkat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Saya kira ini mungkin ada pertanyaan, termasuk yang lalu-lalu. Nampaknya sudah tidak diperlukan pertanyaan. Ya. Baik, kita cukupkan. Untuk yang akan datang, kita akan mengaji bagaimana kalau terjadi sikap kita dan penanganan yang harus kita lakukan apabila terjadi bencana, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Bagaimana pelaksanaan ibadah di tempat bencana, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, itu ada hal-hal. Jadi fikih kebencanaan ini sangat sangat komprehensif. Sangat komprehensif, sehingga ini merupakan karya besar Muhammadiyah yang dihargai oleh dunia Islam. Bahkan beberapa minta diterjemahkan dalam bahasa internasional, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Demikian, mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.